Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel YouTube Darno Enjoy. Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan alhamdulillah demikian juga dengan saya. Video ini dibuat sebagai penjelasan untuk video yang pertama kali saya upload di channel ini, yaitu cara membuat alat pemberi makan ikan otomatis tanpa mesin. Karena ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara kerja alat pemberi makan ikan otomatis tanpa mesin ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa alat pemberi makan ikan otomatis tanpa mesin ini saya temukan dan saya buat pada tahun 2016 setelah beberapa macam percobaan, dan alhamdulillah sampai berhasil. Adapun untuk merek dari alat pemberi makan ikan otomatis ini, permohonan mereknya sudah diajukan Kumham yang difasilitasi oleh Kementerian Desa setelah mengikuti Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional tahun 2018 di Bali, yaitu dengan merek SGDB Feeder, singkatan dari Sudarno Goyang Dikit Blorot, dan feedernya merupakan alat pemberi makan ikan. Adapun untuk hak paten atau hak cipta, tidak saya ajukan karena dari awal pembuatan saya berkomitmen untuk tidak mengajukan hak patennya. Jadi silahkan masyarakat luas untuk menduplikasi atau mereplikasi alat ini, semoga bermanfaat secara lebih luas, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi saya. Amin, amin rabbal alamin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dari awal bagaimana cara membuat alat pemberi makan ikan otomatis tanpa mesin, tanpa listrik, dengan menggunakan galon bekas. Galon ini bisa menggunakan galon model seperti ini atau juga galon yang seperti ini. Ada perbedaan untuk galon dari ini, kita potong dari lehernya sampai sini, karena kalau tidak dipotong makannya nyangkut di mulut galon. Botol, saya gunakan botolnya memakai botol gudai. Botolnya botol apa saja, yang penting botolnya agak keras. Kalau botolnya lembek nanti penyok dan bisa menutup galon. Kemudian adalah keni dan paralon setengah in ukuran 40 cm. Kemudian busa, terus paku, dan pakan untuk mengetes alat. Gergaji besi, solder, dan lem. Kita potong botol ini pas pada leher botol. Kita lem paralon. Kemudian kita tutup ini dengan busa atau bekas sendal. Tujuannya agar pakan tidak masuk ke sini. Kita masukkan pakan ke dalam galon untuk mengetes. Cara kerja alat ini, pakan tidak akan keluar saat pipa tidak tersentuh oleh ikan, karena pakan terganjal oleh botol ini sebagai katup.
Saat pipa tersentuh, posisinya miring, bahkan akan keluar. Setelah kita tes dan kita sesuaikan keluarnya, kita tumpahkan lagi bahkan kita solder pipa. Tujuannya agar botol tidak turun ke bawah saat tersentuh dan goyang-goyang. Kita coba lagi dengan masukkan pakan. Kita tes. Sudah jalan dan bisa dipasang. Untuk menyambungnya disesuaikan dengan kedalaman air di tambak. Kita sambung dengan paralon. Kedalaman pipa paralon di dalam air 0,5 meter sampai 1 meter di dalam air. Adapun ketinggian pakan ini dari permukaan air minimal 0,5 meter atau 1 meter karena terlalu rendah tanaman air mensurat bisa basah ke sini. Alat ini disipakan saat jam makan ikan. Jadi alat ini berfungsi sebagai pengganti tenaga manusia untuk menabur pakan ikan. Untuk wadah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bisa menggunakan blong yang lebih besar. Dengan cara seperti ini, cara membuatnya sudah dicontohkan pada video pertama saya. Demikian cara membuat alat pemberi makan ikan otomatis tanpa mesin, tanpa listrik, dengan menggunakan galon bekas. Dan channel ini dibuat untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi inovasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tidak akan rugi untuk subscribe channel Dano Enjoy, karena insya Allah masih banyak pengalaman dan inovasi maupun informasi yang perlu saya share di channel YouTube saya. Terima kasih atas waktunya. Saya berpesan, sesibuk apapun Anda, sempatkanlah membaca Al-Quran. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.